Sekarang kita mau makan. Apaan? Ini. Siapa? Lu punya duit enggak? Oh, ngarang lu aja. Kita diundang datang ke rumah dia. Lu ngajak pasang aja. Makanya. Kayak lapangan badminton pada wasit nih. Nah, memang segmen ini kita mau makan-makan. Segmen. Siapa kebayar mau ada duit mau kagak? Yang penting kita ini mau ngebahas tentang makanan. Ngobrol lu. Ngomong aja lu. Ngobrol lu. Ngobrol asal. Ada orang makan nasi lebih dulu, kemudian ini ayam kulitnya belakangan. Kemudian juga ada juga yang kulitnya dimakanin dulu, ayam juga belakangan. Itu di antara itu manusia juga ada seperti itu. Susah dong. Susah banget. Kita mau makan nih. Ayamnya belakangan kan? Di belakang ya. Bapak. Bukan ayamnya lu taruh di belakang sini. Tadi cara makannya. Goblok. Cara makannya. Lu ditiobek sedotan aja musuh. Goyang. Kulit kadang-kadang bisa jadi orang berantem. Lah. Bisa. Kok bisa? Gara-gara kulit ayam bisa orang berantem. Iya, makanya dia enggak mau mempermasalahkan itu. Kok tahu dia? Kayak gimana? Mana ayam lu? Coba pegang. Nih ayam ini lu kan. Ini makan. Bener juga Bang Gome ya. Kulit ayam orang lu makan. Nah iya kan itu saya bilang. Gimana enggak? Ya kesal dong dia. Jadi apa pengaruhnya Bapak menanyakan itu? Enggak. Sebenarnya enggak ngaruh apa-apa sih. Nah, kan berarti enggak ada kerjaan lagi. Coba kalau tadi dia langsung makan. Apa urusannya? Beres ya Bang? Iya. Langsung gitu. Ngobrol nih orang nih. Ngasal emang nih. Enggak ngaco. Enggak sopan begitu. Piringnya dong. Akan piring kita makannya. Permasalahan pertama selesai. Ya. Ada sayap nggak bisa terbang. Sayap apaan? Lu yang bener ngapa? Pakai rok bulunya sampai keluar-keluar. Itu model bulunya. Model bulunya. Model roknya kayak begitu. Ini bukan bulu aku. Coba pegang deh. Ini bulu ini saya. Panjang deh, Pak. Saya tarik sampai 5 meter. Saya lepas berengkel lagi. Emangnya. Gini, Bapak-bapak. Kan dari wall, ya. Iya. Saya lihat itu adanya ayam doang ya. Saya mau nambahin lauk, boleh? Boleh. Recep, ala-ala Recep. Ini kalau model begini, bangsa. Sekolah baletnya di Rusia, nih. Tapi dari piringnya aja, bangsa. Boleh duduk? Iya, silakan. Duduk lo milih. Emang lo kira obat batuk? Jadi aku mau nanya, kenapa sih orang-orang tuh lebih suka telur yang setengah mateng apa telur yang mateng? Tapi pertanyaan khusus buat kamu, kamu lebih suka aku pakai masker atau nggak pakai masker? Kalau dibuka begitu, sangkain si Adi kerja di kelurahan. Emang apa? Itu babak stempelnya. Oh, ada tulisannya. Iya, ada. Kelurahan Cawang. Jadi gimana? Tolong jawab sih, orang-orang suka telur setengah matang apa telur yang matang? Saya suka telur setengah kilo, Pak. Banyak dong. Oh, dagang. Setengah matang. Apa yang matang? Setengah matang itu telur mata sapri. Sapri. Masalah sapri masak air. Eh, tabuk nih. Gue tahu deh, lu kepikiran mau syuting lagi. Baru juga. Jadi kalau masak telur setengah matang tuh, Pak. Pertama kan kita nyalain lampu. Pertama, iya kan gelap dapurnya. Iya. Terus, panjang nih, telur imsak. Ambil penggorengan, Pak. Penggorengan, Pak.
Eh, Pak Samsul. Pak. Pala lu renget. Pak, ini saya lagi ngomong. Ini lagi ngomong. Yang ditanya tinggal ngomong doang. Lu suka yang setengah mateng apa yang udah mateng? Ini. Kenapa lu urutin dari atas ke bawah semuanya lu terangin? Ya biar tahu kenapa suka ini. Itu yang harus diurutinnya, Pak. Bener juga sih. Sama. Bener apaan? Bener juga, Bang Komeng, Bang. Pak Samsul. Kalau orang ngantri, Pak. Nah ini lagi dia. Jadi udah gitu. Eh, Sange. Tawa. Emang dia mau camping, Pak Ransel? Oh, sama modus. Tawa. Karena kalau Masak lagunya Caca Handycam. Caca Handycam. Mungkin dia lagi syuting. Bukan nama Caca Handika penyanyi dangdut. Yeah. Jangan lu rubah-rubah. Caca Handika. Yeah, gak ada namanya Caca Handycam, gak ada. Mungkin lagi megang. Gak ada. Nangis lagi. Ngomel siapa lu yang nangis mulu? Yang kerok lu semua lu. Tinggal pilih doang antara setengah mateng sama mateng. Selesai gampang. Udah, ini udah mau malam. Ini memasak telur setengah mateng ini mengandung seni, Pak. Masaknya aja tidak boleh kalau terburu-buru jadi mateng. Iya, Pak. Harus ditahan-tahan. Akhirnya jadi setengah. Yang ditanya ini bukan cara masaknya. Lu suka setengah mateng apa yang udah mateng, udah. Itu aja beres. Hal yang kecil lu bikin panjang. Ini yang gua makan di rumah. Jadi ribet lu, ha? Ya, pergi. Coba itu, ditanya dia pernah pergi ngambek.